Nah. Tapi gue namatinnya dua sih. Kan nanti gue namatinnya pakai Virgil juga kan. Lihat keyboard lu dong. Gue pakai keyboard ini ya, Akko 5075S. Walah weh, lawan babon nanti ya pakai Nero kan ya. Adalah kami capek cuma nonton horror. Iya iya iya. Laptop gaming 20-an ya. 20-an tuh ada Asus Staff deh. Nanti gua DM deh, nanti gua DM aja bang laptop. Nanti gua DM, nanti gua DM. Kapan lagi diskon? 15 Maret. 15 Maret. Siap-siap bentar lagi ada yang give Gus Sima. Amin. Semoga kita ada ya. Semoga kita di give ya guys ya. Amin, amin. Hah? The Devil Sword Sparda. Oh, ini yang ini ya, cewek yang kita lawan bosnya tadi itu ya? Enggak, sekarang pakai Virgil, nanti kita pakai Virgil. Asmr keyboardnya bang, waduh. Nanti. Lagi main. Tapi gua tough bang, buat gawe tapi kita teknologi 60 super. Nanti ada kok. Udah pakai RTX 4060, singkat gua. Aman kok bang Lakto, nanti bisa seharusnya. Nanti aing infokan deh pokoknya. Nice. Cen lu, mampus lu anjir. Dual PC sama PS cukup lah. Cukup. Cukup kok. Tinggal nambah 5 juta palingan lu. Tinggal nambah 5 seharusnya. Mampus lu anjir. Asli bro, enak banget kombonya ya pakai CV ya. Oi bang, abang Wildan. Semoga ada game nyasar ke akun gue, ayo. jangan lupa di add guys, sama Polgar. Drama adik kakak, iya kan si Virgil sama si Dante doang kan. Bermasalah tuh. Gue tuh inget, gue paling inget tuh di MC4 sih. Yang di gereja mereka berantem tuh. Beneran dia. Cukup. Nice. Di bawah 20 aja ada kok. Bang laptop. Ya, nanti pakai Dante ribut, makanya gue tuh kaget pas main Nero sama si V ini agak bingung gue kombo, karena seinget gue di MC yang lama kombonya si Dante tuh lebih chaos gitu, ngestringnya lebih enak, stringnya tuh lebih mantep gitu. Mintanya Ghost of Tsushima anjir, gue udah main B aja sih. Nah gue belum, rencana sih gue mainnya di PS4 aja sih ya. Pokoknya game-game PS yang baru masuk PC tahun ini gue mainnya di PS dah. Sampai kayak langganan ini dong kan. Langganan apa namanya, PS Plus sudah cukup banget. Oke, gede banget ya. Wait, don't no way. Tam. Oh enggak, alhamdulillah. Oh soalnya kegedean ya. Perasaan kemarin enak-enak aja deh. Bang puasa jadi Selasa. Iya katanya Selasa katanya. Komponer di MC5 itu sesuai Devil Breaker yang lu pake bang. Hah? Iyalah, gua nggak pakai breaker ya sih. Baru tahu tuh gua tuh. Topak itu apaan anjir? Apaan tadi tuh? Ini sih modal pakai gamepad tombol makro udah kalau iya pakai, bener juga pakai tombol makro, enak banget coy. Nggak bingung combo dia soalnya. Asyik bang, bukan Ghost of Tsushima. Mencari kawan di Steam ya bang ya. Di PS sepi. Di PS mah susah emang. Nice. Itu udah, gua aja PS gua tuh gak gua sentuh tuh dari November tuh. Beli doang anjir, gak gua sentuh sampai sekarang bener-bener dah. Beli kaset aja kerjaan gua. Nice. Asli bro, yang ini gua make V bener-bener asal-asal aja ya. Bener-bener kayak nggak ada combo cuy deh cuy. Belum-belum terlupakan ya kan. Belum-belum terlupakan loh. Nice. Cakep. Nice. Parah, udah lama cabut dari PC pindah ke PS5. Temen gue nggak ada orang Indo. Lah wewe, orang luar ya kebanyakan. Bang ini susah banget kalau mode autonya dimatiin. Mode auto apanya? Ngejamit
Bang, pas banget gue juga main DMC. Ih, gue baru mau nyoba ini. Baru main ini gue aja. Wait, gue lupa lagi tadi mau. Kita kemana, cuy? Kangen juga sih, size game cuma 30 giga sih. Nice. Wah, aku gak liat. Sekarang kita kesana ya. Baru mulai bang Prat. Ya kalau gak Jepun, Australia nabrak mulu jadwal main bang. Ya susah kalau luar negeri mah. Jam mainnya tuh susah banget. Gue aja yang main apa namanya. Thank you bang Pyramid loh. Thank you. Gue aja main yang sama-sama, masih sama-sama Asia aja susah juga. Jadi kur, nanti dia gini lalu bodoh. Kesel banget. Gimana Dragon Dogma 1? Cocok, Bang Zor. Cocok sih, game RPG soalnya. Bagus itu. Fan of maintenance from above in... Hah? Jadi gimana? Cocok, bagus. Iya kan, bagus banget kan. Emang bagus banget itu game ya. Atau dimatiin bang, itu di pojok kanan atas. Kalau di game sebelumnya namanya easy mode. Hah? Mana? Ya, travel emang disuruh jalan kaki. Nanti DD2 sama aja tuh, jalan kaki aja. Main pakai controller. Gue sekarang pakai Dark Saster ya, Vito. Rata-rata mainnya game santai kayak Animal Crossing. Wajar sih. Kalau Switch wajar lah. Mana? Oh, cara mati ini gimana? Cara mati ini gimana tuh? Berarti DD2 ada mount, stamina yang gak seboros yang pertama. Semoga aja sih ya. Minimal alternatif, tapi katanya masih sesuatu barang yang mahal kok. Gimana cara matiin aja easy modenya? Boleh tuh. Oke. Apa nih lalat gede sekarang? Kebetulan lagi butuh motivasi. Ingat bang, Dragon Dogma 2 sejuta bang. Semangat. Ini spesial diskon nggak bang? 50-50. Bisa jadi diskon, bisa juga enggak tahu kalau. Soalnya udah DLC-nya soalnya. Dah. Oh, auto. Bedanya auto sama enggak apaan anjir? Oh, bisa mati itu gua. Itu tah? Auto tuh buat apa sih? Oh, wait. Bisa mati tuh. Kalau enggak salah DD2 ada card maksudnya tuh. Kok mati aja dia orang. Oh. Tapi dia sih kurang seru kalau enggak di-crashin lagunya jelas. Itu kewajiban mereka itu. Emang bedanya easy mode sama enggak apa aja. Tahu-tahu biar eksekusi kombonya lebih gampang. Oh, kayak spam-spam attack doang gitu ya. Oke. Kita coba. Anjir, bisa mati cuy sama dia ternyata. Pakai ini dulu, mode ini dulu. Oh, gak mau cuy. Ini ngapain gua ngedekat ya? Mampus loh, nice. Aduh. The Witcher 3 diskon. The Witcher 3 paling 15 Maret bro. Kalau auto itu belum ngambil skillnya buat naikin golem. Kenapa harus di belakang? Nggak, belum ngambil skill aja juga. 15 Maret. Kalau auto itu lo pencet Y, kombonya otomatis bang. Kayak pencet bullet sama X dipencet. Dipencet otomatis. Cek otak. Oke. Yaudah nih, kita easy mode gue matiin nih. Thank you lo, ngasih tahu yang susahnya lo. Dari satu ngiksa questnya. Nah itu tuh, gue belum sempat main lagi. Allah, main serang lagi gue bener-bener lah. Gue udah cerita dari lama tuh belum ada mood buat main. Udah harus mood itu main itu. Baca-baca lah, siap-siap baca-baca deh itu. Ini bagus bang, worth it banget buat dimainin itu. Paling tamu The Witcher berapa bang? Gue lupa. Gue dulu pertama kali namatin lama dah pokoknya. Kalau sekarang sih, karena gue udah tahu mau ngapain ya. Kayak nggak nganin side quest segala macem mah 40 jam juga tamat. Kalau teraba story lo udah tahu mau ngapain sih cepet. Tapi kalau lo pertama kali main mah bisa 100 jam juga bisa.
Nggak grinding parah kok. Main side quest aja udah langsung OP kok. Kalau nontonnya susah banget bang, lu mencet analog depan sama belakang udah beda tombol. Hah? Beda tombol? Rasanya emang kayak gitu nggak sih? Coba deh. Gue The Witcher 40 jam baru setengah jalan. Itu dia kan, belum DLC. Udah masuk DLC belum 40 jam ya? Lama emang game ya. Kalau terabas mah cepat, 40 jam juga bisa. Baru main Assassin's Creed 2 berapa hari? Gak tahu gue, gak ngitung sih berapa harinya sih. Kan cepet. Assassin's Creed 2 itu karena gue terabas-terabas tanpa nganuin side quest, kayaknya berapa hari gitu. Pokoknya 20 jam ada deh total mainnya. Siri waifu gue ambil. Gue yen aja. Jadi kalau nanti jadi kayak berhala ada forward, back, neutral. Oh, menarik. Sabar ini kemana cok? Aku bawa sini. Lupa gue. Nice. Apa sih yang ingin beli EFC di PS 800.000? Gak apa-apa bang. Gak apa-apa, semangat. Elden tamat udah. Kenapa MHW? Gak tahu gue MHW. Kemarin sih sempat main di off stream doang sih. Gue jarang di stream sekarang. Nantilah. Ya pasti puasa bakal main. Udah jelas itu mah. Oh iya gue notice banget. Ya, yeah, notice. Nice, kena. Bagus banget nih video lu, bang. Alhamdulillah. PS masih ini kok, PS update juga kok gua. Cuman emang gak terasa sering Steam aja sih gua. Ya, never punya gua, bang. Ambillah kalian sana. Syahni, ambillah sana. Ya, baru main DMC pertama kali. Baru pertama kali gue main DMC 5. Nah kalau gak tau combo ya maaf ya. Lu punya MK1, siapa yang ngasih? Kagak lah, trial lah Bang Zor, apalagi. Saya mah mainnya trial aja cukup. Kan lagi gratis emang. Thank you tadi mana-mana ambil. Pertama kali lebih tanya seleb TikTok. Mana harus seleb TikTok. Nah ada trial, ada. Hari ini terakhir kalau gak salah Bang Zor. Nah Bang Pram, gue ngeliat lu main Assassin's Creed 1 juga. Oh kata gue, udah lama gak main Assassin's Creed 1 aja. Kalau pakai V gak tau kamu masih aman. Ini masih aman sih ini. Masih enjoy banget karena gak ada yang dipikirin ini. Nice. Pada banyak nyoba World sih, bagus banget. Rekomen parah kalau WWZ. Gue sangat rekomen parah kalau itu. Nice. Nah, cakep. Yang ini nyusahin banget, asli bro. Nice. Besok masih 2 paling gas, seru bang. Kalau berurutan lebih enak malah game-nya. Kapan sebatan nunggu 70.000 bang selama. Coba combo sukanya bang gimana? Enggak ngerti combo. Gue baru main juga soalnya ini. Baru main juga jadi enggak tahu. Summon Fire Giant nantilah. Jadi kita Summon Fire Giant. Betul pas nanti Dante kayaknya deh, nanti deh. Ini kita coba. Cobain Bayonetta bang, creator sama DMC. Tahu. Bayonetta bagus tahu. Terlepas dari itu emang bagus kok Bayonetta. Komedi game. Gua cuma kali main enggak? Main, pasti main. Cuman di PS. DMC 5 apa OP Parrot Horror 4? Kalau gua sih lebih milih DMC ya. Karena gua enggak terlalu suka game Mushou ya. Sama gua enggak nonton One Piece. Kasian Nero ngurus bapak sama om yang gelut terus kayak bocil. Tahu anjir. Drama banget keluarga ini emang capek gua. Difficulty apa nih bang? Ini difficulty apa ya? Gue lupa. Dante apa ya? Apa sih namanya guys? Lupa gue devil apa Dante gitu. Gue lupa namanya. Baru main soalnya. Jadi hitungan normal ya. Baru main. Sekarang game Bandai bang. Naruto Ninja Storm 4 boleh tuh. 70k gue bikin video diselamatin Afrika. Mau gak? Gak usah aneh-aneh lagi. Udah lagi. Pes. Bener-bener lu udah. Udah lagi. Mending tabung lu beli Steam Deck. Dante Must Die. Enggak, bukan Dante Must Die. Gua lupa. Pokoknya baru main tuh kan cuma ada 2 difficulty itu, guys. Gua lupa apa coba. Sabar. Kita cek di sini. Enggak ada yang Devil Hunter tuh. Normal seharusnya Devil Hunter. Paling susah cuma itu gua baru main soalnya. Harus main berkali-kali baru kebuka yang susah. Devil Hunter. Devil Blunder. Sialan.
Normal tuh, iya kan? Normal. Ini gak ada pilihan lagi. Harus main berkali-kali baru bisa. Jadi ya mau gak mau Devil Hunter aja ya. Gue pengen One Piece pun lebih milih DMC karena One Piece tiga rusak. Gimana game musuh? Anjir, gue aja main di human lah. Ngapain main di human anjir? Gampang anjir gamenya. Simple. Kamu yang Grand Blue gak punya. Ini gak punya Grand Blue. Apa arti Devil Hunter? Normal-normal. Gak kuat sampai Dante. Nah itu sampai Dante gak tau ya. Gue gak tau Dante. Kapan lagi foto? Gak usah lagi. Udah lagi pes. Bener-bener dia nih. Udah lagi. Sampai lu ngasih yang aneh-aneh, awas aja lu ya. Mas, latar belakangnya apa? Latar belakangnya saya akuntan bang. Akuntansi. Gue awalnya main soalnya gak pakai auto samsek. Oh alah, coba deh. Anti radiasi gak anti radiasi. Kayaknya lu harus coba Dante Mazda itu. Mode ekstrim bang, iya kan? Tapi kalau gue main sekali langsung kebuka semua gak sih? Itunya. Itu Virgil atau Kodamnya? Gak tahu gue. Gamenya, oh alah. Nah, taruh belakangnya. Enough, get down. With a flip? What do you think? With a flip? Pertama kali sangka gue cowok Siri, right. Anjir. Ternyata bukan. Take off the blindfold. Cewek Siri ternyata, bener-bener. You've got work to do. Your reflexes are still slow. Maybe for a witcher. Maybe for a witcher. Trainers or triggers will go easy on you because you haven't undergone the mutations. Anjir, gue kangen banget denger suara Geralt. Cok, keren banget suara Geralt tuh. Disobeying his instructions, unwise. Well, yes, but that book was horribly dull. Horribly dull. And you know that's no excuse. I'm sorry. It won't happen again. Sorry's not good enough. You're gonna read ghouls. Kasihan eh, jangan suruh. Kasihan eh. Ini kayak grafik PS3. Wih, bagus itu. Zaman 2015 tuh. Sabar. Thank you Bang Geralt, thank you. Look at my daughter. Ambil lah. Gue sambil bilang The Witcher 3 bakal lah. Bayangkan game DMC 6 selanjutnya dibuat open world, bagus gak bang? Gue gak tahu ya konsepnya bakal bagus apa. Gak tahu gue jujur. Tapi bercocok tanam, yolah. Gak bercocok tanam mah, gak keren Geralt. Gwen. Sabar, kita yang bisa naikin ini gak sih? Naikin sininya coy. Nah ini nih. Lihatlah bapak dan anak ini. Iya tuh. Sangat akrab memang. Devil Trigger gak tertarik kan? Bang, saya kebanyakan main Switch pakai stick ori. Tangan kram 2 hari deket jempol. Kok bisa bang biskuit? Udah bang. Switchnya mending buat saya aja. Bang, gue lagi ngasih kita bajakan. Tapi misal repacknya 10 jam gue tinggal sampai subuh gak apa-apa kan? Ya gak apa-apa lah. Nah itulah gak enaknya repack tuh. Setengah abad. Setelah. Tapi gak usah di up bang. Cuman dikit ya makanya ya. Ya pakai darah aja lah gak apa-apa. Mukanya kayak artis siapa ya? Lupa loh. Apa lagi itu pak? Aman gak coy? Aman gak? Cutscene-nya aman gak? Wah anjir apa nih? Shhh diep. Apa? Do you understand? Lawan hero ML guys. Oh shit. Nice. Okay, gede banget deh mech gue ya. Eradicate. Leomord, kita lawan Leomord skin epic guys. Terus, ayo. Mana bro? Ayo kita naik. Gimana naiknya? Push lu, ha? Sini lu, ha?
Belum tahu ha mode-mode ini, mode level ke dah. Skip cutscene habis nih. Oke, siap. Mampus lo anjing, ha. Nice. Wuhu. Anjay, dia fast respon. Hihi. Mau ngapain andai? Santai, bro. Santailah, wak. Santailah. Kamu, ha? Mau ngapain lo, ha? Aduh, mati coy, dia coy. Wah, lah kena, cok. Oke, okay, nice. Let's go. Tembak terus, tembak. Wingnya aja gak sentuh lagi, gak usah ke band terus gue pakainya. Jangan skip bang, eh. Bahaya. Hei, kayak lawan, kayak. Woi, golem, lawan golem. Nah, gitu lawan apa dari tadi? Oke, pindahin dulu. Nice, aman. Woi, santai bro. Waduh, dia mulai. Waduh, cepet lagi, cok. Woi, santai. Nembak mulu, anjir. Nice. Mundur dulu, mundur. Apa sih, spell? Tanggal 15, bro. Nice, serang terus. Nice. Mana. Anjir, gak bisa, cok. Ngapain dia? Oh, nembak ya. Nice. Cakep. Mundur ke belakang. Lemon Leomor skin epic lawan Julia skin JJK. JJK sih. Mundur dulu. Cakep. Oke, belum bisa manggil. Belum bisa manggil ya. Nice. Oke, panggil golem. Cakep di atasnya. Nice. Oke, gebuk. Ngapain dia? Oke, mode cepat lagi dia. Oke, ngubur si golem. Tunggu tanggal 15 ya, bro. Udah kayak Monster Hunter aja. Yoi. Gas lu ini danter supar dia jet. Jahat banget dah. Slow motion kah? Ya, slow motion. Cabut. Nice. Ngapain dia? Nembak ya? Nembak kah? Oke, wah dia mati lagi, cok. Sabar. Oh, enggak bisa kabur gua. Ush, untung aja. Game horror ngapur? Enggak ada. Enggak ada di game horror. Thank you Bang Rian, thank you Bang Ian, thank you. Game apa nih? DMC 5, bro. Oke, okay, nice, cakep. Summon belum bisa ya? Belum bisa summon ya? Mau summon nih padahal. Mana? Oke, okay, summon. Nice. Cakep. Tembak. Pakai nul dia ke Puma bang, ntar lebih cepat ke rumahnya. Lah gimana carain ke Pumanya anjir. Kenapa itu? Baru sadar. Oh, anjir slow motion tuh dalam sana ya. Gue baru sadar, woy kenapa itu meledak-meledak wak. Bang, namanya health bar tuh di Hunter Pie kan. Yoi bener bang Perat. Mirip V anjir, iya dong, saya kan jadi V sebentar. Sebentar. Woi Puma ayo lawan sana, uber sana. Woi santai bro. Oke balik dulu. Nice. Viram, kenapa Viram? Tapi kebanyakan nasi padang. Tapi temennya Azula Mamai ini ya guys ya. Wait, santai bro. Mirip Ganjar, kamu percaya? Suara saya sebegitu, ha?
Yang mati, aduh, yang gagak lagi yang mati, coy. Alah, weh. Gimana cara kaburannya? Oke, nice. Wah, cer. Gimana ngindarnya gitu? Aduh, gua enggak ada yang gagak lagi. Alah, weh, walah, weh. Mati gua. Mati, mati, mati. Mati, 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 mati. Mati. Nice. Nice. Terus. Cakep, dikit lagi. Nice, akhirnya. Ngeselin banget anjir. But of wisdom, no clock can measure. Ini bentuk aslinya begitu, coy. Jet R2. Oke, okay, R2 tekan ya. I'm fine. I'm fine. I must chase him. If the Devil Sword Sparta still exists, it may very well be our only hope. Skipkan sini ya. Saya cosplay jadi V ya, enak aja. Entah spoiler mau, sebenarnya jangan sih kalau bisa.